dengan W usaha. Ya, usaha total itu bisa akibat usaha karena gaya konservatif dan usaha karena gaya non konservatif. Ya. Sehingga bisa ditulis usaha karena gaya non konservatif itu secara persamaan bisa ditulis delta EK min usaha karena konservatif. Dalam hal ini usaha karena konservatif bisa terjadi oleh misalkan energi potensial, yang mana usaha konservatif oleh energi potensial itu adalah minus ya, delta EP energi potensial. Kenapa minus? Karena usaha, karena usaha akibat gaya gravitasi adalah menurunkan nilai energi potensialnya ya. Sebagai contoh misalkan ini benda jatuh dari keadaan semula ke keadaan kedua, maka bisa kita katakan bahwa energi potensial 2 itu lebih kecil daripada energi potensial 1 ya, sehingga perubahan energi potensialnya bernilai negatif. Jadi usaha karena gaya gravitasi bernilai negatif ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah W untuk usaha NK adalah delta EK ditambah delta energi potensial karena negatif ketemu negatif positif. Seperti itu ya. Usaha karena gaya non konservatif itu delta EK plus delta EP, atau kita bisa tuliskan sama dengan perubahan energi mekanik ya. Bila usaha karena gaya non konservatifnya nol, bila ya tidak ada gaya non konservatif, maka 0 sama dengan delta EM. Ini yang dikatakan kekekalan energi mekanik, karena ini EK2 dikurangin, sorry, karena ini 0 sama dengan EM2 min EM1, jadi EM1 sama dengan EM2. Ini yang disebut kekekalan energi mekanik. Jadi kekekalan energi mekanik itu terjadi bila tidak ada gaya oleh atau tidak ada usaha non konservatif yang diakibatkan gaya non konservatif nol, sehingga bisa terjadi kekekalan energi mekanik. Nah, dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa kekekalan energi mekanik itu terjadi ketika usaha karena gaya konservatif nol, maka terjadi kekekalan energi mekanik ya. Itu EM1 sama dengan EM2. Syaratnya adalah usaha karena gaya konservatif, sorry, gaya non konservatif itu nol ya. Bila ada ya, bila ada gaya konservatif sehingga tidak nol usaha oleh gaya non konservatifnya, tetap
harus digunakan persamaan. Itu adalah persamaan ini ya. Ya. Jadi bila ada usaha karena non konservatif atau usaha non konservatif tidak nol, maka WNK sama dengan delta EM. Ya. Terima kasih.